fake parent is. Assalamualaikum guys. Salam. Masih kira aku dengan Syukur dah tunang tu. Ah, terima kasih. Amni, Imai kau bila ni? Bila cakap orang. Kau tu bila? Aku macam dah berangin-berangin ada dua orang dah sebenarnya. Kalau boleh aku nak yang kaya-kaya yang dua sepeda. Amboi. Di sinilah segalanya bermula. Aku akan ada sebuah klinik. Klinik aku tu mewah, cantik. Patient aku datang tak henti-henti. Encik Rafizul. Dan time tu lah. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulit. Jangan juga ni. Apa ni? Balik tu, terus aku pergi kat meja doktor aku. Tapi before tu. Wah. Okay, jom buat. Aku pun search pasal periodontal treatment. Pasal gusi lah sebenarnya. Aku tengok macam mudah je. So aku pun decide nak beli barang-barang tu kat Lazada. Dengan yeah, berguru kat YouTube, sekejap. Aku try kat kawan-kawan aku. Apa kau nak pelat ni, Ann? Aku nak ada gigi kau je. Okay, sure. Okay, sekejap boleh. Weh, banyaknya gargulis kau. Kau jangan senyum, kau mentik. Okay. Buka. Ah, banyaknya weh. Jom aku buat sekali gigi kau. Boleh kau punya gusi pun merah. Tak, sekarang ni kau ni boleh percaya ke? Boleh lagi lah. Kau tengok gigi aku ni. Mesti je. Weh, cantik gigi kau. Ini ni, artwork aku. The most precious. Ah, jom lah, cepat. Okay, jom. Lepas tu, keyakinan aku bertambah-tambah. So, aku decide nak buka sebuah klinik. Cik Nuri, pilihan anda. Bukan ni. Eh, sorry, Dr. Okay, awak tak tengok. Roger. Ya, cik, cakap apa tadi? Gusi sakit. Oh, ya, okay, tak apa-apa, buka mulut. Semuanya berjalan lancar. Sehinggalah. Berhenti! Anda ditahan di bawah atas 586. Oh, my God! Jadi begitulah kisah hidup saya. Dan ingatlah bahawa tiada jalan mudah untuk berjaya.